Halo Sound Engineer Indonesia, senang saya berjumpa kembali. Video ini membahas tentang tips and trick untuk senior sound engineer. Oh, senior sound engineer? Iya, karena ini biasanya diminta oleh teman-teman senior yang dalam sebuah konser ingin mengolah sebuah kualitas suara. Apa yang diperlukan oleh senior tersebut? Yaitu begini, inputnya satu, ya, jadi misalnya sumbernya satu, tapi masuk ke mixer itu jadi dua channel. Saya akan ambil contoh nanti, yaitu channel ambil kata aja ya, contohnya adalah bass gitar. Bass gitar colokannya satu, tapi nanti ada di channel 21 dan di channel 22. Nah, dalam mixer analog itu kan harus di-split begitu. Bagaimana dengan digital? Kalau di-split dengan sistem analog, impedansinya pasti akan berubah. Ya. Kalau dengan digital, dengan memanfaatkan ya analog to digital converternya, maka tidak terjadi perubahan impedansi. Top, ya. Source-nya satu, kita bisa mengatur misal channel 21 karakter high, channel 22 karakter low, atau snare dengan sengaja saya inginkan satu input ini bisa 21 snare in phase, 22 out phase, berarti di inverse ya. Dibalik fasanya. Sebenarnya trik langkah untuk membentuk karakter. Namun saya sarankan kalau teman-teman ingin mencoba mesti hati-hati ya, jangan dicoba saat konser, jangan, tapi teman-teman harus melakukannya dengan sudah paham ya. Faham, benar-benar mengerti konsekuensinya ya. Jadi tidak trial and error, maksud saya begitu ya. Maka sekarang dengan adanya dunia digital, dengan sederhana kita bisa masuknya satu, tetapi operasionalnya bisa dua feeder ya. Ayo kita lihat langkah di mana kita bisa mempatching ya, lebih tepatnya dalam istilah teman-teman patching, sehingga fader 21 dan 22 mengambil dari sebuah inputan yang sama. Ayo kita lihat sekarang, coba tekan bagian IO. Oke, nah saya ambil contoh channel 21. Ini channel 21 ini ya. Channel 21 mengambil sumber ya, ini channel 21 ya. Mengambil sumber dari colokan nomor 21. Nah, sekarang kita set yang 22. 22 juga mengambil dari saluran atau inputan nomor 21. Ini yang ini 22 ini saya geser. Dek. Yes, saya geser. Sudah pindah tuh. Ya. Paham ya sekarang ya? Berarti fader nomor 21 dan fader nomor 22 isinya adalah dari saluran 21. Tergantung sekarang operasionalnya teman-teman bisa memilih difungsikan channel 21 difungsikan sebagai apa? Karakter apa yang ingin didapatkan dari fader nomor 21? Sebaliknya, fader nomor 22 diatur atau diubah karakternya agar kalau fader nomor 21 dan fader nomor 22 dibuka sama-sama,
apakah itu proporsional sama-sama keras, ataukah keras 21, 22 lebih pelan, atau 22 lebih keras, 21 lebih pelan. Ini adalah semuanya teknik mixing di tingkat lanjutan. Maka teman-teman harus hati-hati ya, menginginkan sebuah karakter yang berbeda. Kalau misalnya bass gitar saya kepingin walking atau tidak bermain slap, main fret saja ya, berjalan begitu ya. Lantas yang fader nomor 21 lebih keras. Pada saat slap chopper, maka 22 saya buka. Nah, bisa mengerti sekarang ya. Jadi kita bisa membentuk sebuah karakter. Snare saya in phase saya buka, atau saya out phase yang saya buka. Semuanya bisa menghasilkan sebuah nuansa karakter suara yang kaya, yang sangat berbeda. Dan bahkan dream atau mimpi daripada seorang senior sound engineer itu yang aneh-aneh bisa diwujudkan. Video ini saya berikan buat teman-teman. Sebenarnya ini rahasia. Tapi saya sebagai senior sound engineer, saya buka buat teman-teman semua. Ayo dicoba, lakukan ya. Source-nya satu, diolah di dua channel yang berbeda. Semoga teman-teman bisa bermanfaat video ini. Dan sekali lagi, mimpi saya, teknologi, kemajuan daripada sound engineer bukan hanya milik satu orang, tapi milik sound engineer Indonesia. Sampai jumpa. Sing along with us. This English song is fine.